Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid Cikgu Anis. Baiklah semua, kembali lagi kita di dalam satu lagi video baharu Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2. Jadi, di dalam video ini, kita akan mempelajari tajuk, simbol dan logo. Tajuk ini terkandung di dalam bidang komunikasi visual. Baiklah murid-murid, anda juga boleh rujuk buku teks pada muka surat 116. Tanpa melengahkan masa, cikgu akan menerangkan serba sedikit standard kandungan bagi tajuk ini. Baiklah, standard kandungannya ialah 10.1 pemahaman terhadap seni reka grafik dalam bidang komunikasi visual, 10.2 eksplorasi dan aplikasi simbol dan logo bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni reka grafik, 10.3 penzahiran idea dan juga konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, dan yang terakhir 10.4 penghayatan terhadap hasil produk seni reka grafik. Baiklah, itu adalah serba sedikit penerangan mengenai standard kandungan bagi tajuk ini. Seterusnya, cikgu akan menerangkan pula standard pembelajaran bagi tajuk ini. Okey, selepas mempelajari tajuk ini, kamu semua boleh 10.11 menjelaskan definisi simbol dan juga logo, 10.12 menyatakan jenis simbol dan logo iaitu pada alam semula jadi dan juga objek buatan manusia, dan 10.13 menjelaskan ciri simbol dan logo. Baiklah, ha, kalau tengok gambar dekat sini, pernah tengok tak mana satu simbol, mana satu logo? Okey, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembelajaran kita. Okey, kita mulakan dengan definisi simbol dan juga logo, iaitu kita akan tengok apa itu simbol. Simbol ialah reka bentuk grafik yang diringkaskan daripada imej figura manusia, haiwan, alam dan juga benda. Simbol ni dia dihasilkan melalui gabungan unsur-unsur grafik yang menjadi representasi kepada sesuatu. Dan tujuan simbol ini dicipta adalah untuk memudahkan pengguna memahami sesuatu tanpa menggunakan perkataan. Kalau kita tengok contoh dekat sini, ini adalah simbol ataupun sign stop. Jadi, bila kita jumpa simbol ni di jalan raya, kita akan automatik berhenti sebelum kita melintas jalan ataupun membelok. Seterusnya adalah simbol OKU. Jadi, bila kita terjumpa sign ni di mana-mana seperti di parking, di pasar raya ataupun di tandas, kita akan tahu tandas itu adalah spesifik, adalah untuk orang kurang upaya. Jadi, itu adalah keutamaan untuk orang kurang upaya lah. Seterusnya adalah simbol. Biasanya kalau kita pergi shopping mall, kita pergi mall dan market ke kan, kita akan jumpalah simbol ni, yang mana kalau kita nak buang sampah, kita akan cari simbol ni. Jadi kat situ kita tahulah tong sampah terdapat di situ. Seterusnya adalah simbol tandas, iaitu macam tadi cikgu dah bagi tahu kan, simbol ni dia diringkaskan daripada imej figura manusia. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah melambangkan lelaki, ini adalah wanita dan ini adalah juga untuk orang kurang upaya lah. Okey, kalau kita tengok simbol ni pada tandas, kalau simbol yang macam ni, kita tahu tu tandas lelaki, yang ini tandas perempuan dan ini adalah tandas OKU. Dan yang terakhir contoh dekat sini adalah no entry, maksudnya kita dilarang masuk lah. Kalau kita tengok simbol ni, kita tahu kawasan tu tidak dibenarkan untuk masuk. Okey, itu adalah serba sedikit penerangan mengenai definisi simbol. Seterusnya, kita akan tengok apa itu logo. Okey. Perkataan logo pula diambil daripada bahasa Yunani, iaitu logotype, yang membawa maksud cetakan perkataan. Pada umumnya, logo ialah lambang atau tanda bagi sesebuah perniagaan, kelab, persatuan ataupun agensi. Logo juga dihasilkan untuk tujuan tertentu seperti sukan dan juga rekreasi. Okey, logo ni dia merujuk kepada seni huruf ataupun gabungan huruf dan juga simbol yang mewakili sesuatu jenama.
misalnya logo Post Malaysia dekat sini kan. Ha, logo Proton, logo Radio dan Television Malaysia, RTM, Malaysia Airport dan juga Velda. Ha, kat sini adalah contoh-contoh logo macam ni, Post Malaysia. Kalau kita tengok ni, kita tahu dah lah. Post Malaysia ni untuk kita post surat ataupun post barang. Seterusnya, ini adalah contoh logo Jabatan Perikanan Malaysia. Macam cikgu dah bagi tahu tadi, logo ni dia boleh sama ada menggunakan sama ada perkataan sahaja ataupun gabungan grafik dan juga perkataan. Ha, ni adalah grafik bentuk ikan lah sebab dia Jabatan Perikanan Malaysia. Seterusnya adalah logo Felda dan juga logo perhilitan. Ha, ni logo perhilitan kat sini kan. Kita ada image burung dan juga typography ataupun tulisan lah. Kemudian kita ada logo Malaysia Airport dan juga RTM. Ha, RTM ni rancangan TV Malaysia lah yang kita tengok drama, kartun dan sebagainya tu. Seterusnya, tahukah anda simbol sukan Olimpik ni iaitu 5 gelung kalau kita tengok dekat sini kan. Dia ada warna biru, dia ada warna hitam, merah, kuning dan juga hijau. Ni dikenali sebagai Olympic Rings. Ha, kalau kita tengok tu sukan-sukan Olimpik yang baru-baru ni tu kan, dia ada 5 warna kita tengok dekat TV. Okey, dia ni setiap warna ni dia mewakili setiap benua yang ada di Asia lah. Okey. Seterusnya, mari kita lihat pula. Mari kita lihat pula jenis-jenis simbol dan juga logo. Okey, jenis-jenis simbol dan logo ni dia dapat dihasilkan dengan merujuk kepada alam semula jadi dan juga objek buatan manusia. Jenis-jenis simbol dan logo adalah seperti berikut. Okey, jadi mari kita lihat satu persatu. Okey, ini adalah simbol daripada alam semula jadi. Iaitu simbol yang pertama adalah simbol api ataupun bahan api. Simbol yang kedua adalah simbol tanah runtuh. Okey, kalau kita lalu atas highway di kawasan yang selalu terjadinya tanah runtuh, dia akan ada simbol ni lah di tepi-tepi tu sebagai peringatan kepada kita supaya berhati-hati lalu di jalan tersebut. Ha, seterusnya ialah simbol lembu lah. Okey. Kemudian logo daripada alam semula jadi. Ha, yang ini adalah logo kereta Proton. Tengok kat sini ada lambang harimau. Seterusnya adalah logo JPS, Jabatan Perairan. Kita tengok sini adalah air yang mengalir seperti air yang mengalir kan. Seterusnya, ha, siapa tahu logo ni terdapat dekat mana? Okey, boleh check dekat duit kamu, duit RM1 ke, RM2 ke, RM3 je kan. Ha, boleh tengok RM3 pula cikgu ni, RM5. Ha, ada ni logo Bank Negara Malaysia sebab Bank Negara Malaysia adalah yang mengeluarkan duit. Okey, seterusnya adalah Petronas. Ha, bila kita nampak logo ni dari jauh. Macam kita kalau nak isi minyak ke kan. Ha, kalau kita dah nampak logo ni, okay, kita tahu maksudnya Petronas ada di hadapan. Okey, seterusnya adalah simbol daripada objek buatan manusia. Macam tadi alam semula jadi kan. Simbol api, lembu, tanah runtuh tu. Ini simbol daripada objek buatan manusia pula. Ha, kalau macam gambar yang pertama ni, simbol feri ataupun boat lah. Kalau macam dekat Penang ni, kita ada tempat naik feri tu kan. Kalau kita nampak simbol ni, kita tahu dekat situ tempatnya naik, untuk naik feri. Seterusnya adalah simbol graduasi. Kita tengok topi ni kan, graduasi ni ataupun tempat institut pendidikan tinggi lah. Ha, kita tahu dekat area tu, dia ada institut pendidikan ataupun tempat belajar universiti, college dan sebagainya. Seterusnya adalah simbol telefon ni dan yang terakhir adalah simbol apa ni? Ha, ini adalah simbol stesen minyak. Kalau macam di atas jalan raya kan, kita nampak kita nampak simbol ni, lepas tu dekat bawah dia ditulis 500 meter. Jadi kita tahu stesen minyak 500 meter lagi di hadapan. Seterusnya adalah logo daripada objek buatan manusia, iaitu yang pertama adalah logo Persatuan Badminton Malaysia.
Ha, nampak tak bulu tangkis ni kan? Sebab itulah dia dipanggil objek buatan manusia. Sebab dia ada gabungan tipografi dan juga ni bulu tangkis ni. Seterusnya adalah logo Liga Super Malaysia sebab dia ada gabungan tipografi dan juga bola kat atas ni. Seterusnya adalah logo 5. 5 ni yang macam kapal terbang atau jet tu di Langkawi tu lah. Ha, dia dia akan ada certain-certain tahun tu. Dan yang terakhir adalah logo SPNB. Okey, itu adalah sedikit jenis-jenis simbol dan juga logo daripada alam semula jadi dan juga objek buatan manusia. Seterusnya, okey, kita tengok pula pada ciri-ciri simbol dan logo. Kita akan go through simbol dulu, iaitu simbol dan logo ni dia mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Okey, peta minda tersebut menunjukkan ciri-ciri simbol dan juga logo. Jadi kita tengok dulu ciri-ciri simbol. Yang pertama, simbol ni dia digunakan untuk menyampaikan mesej melalui gambar. Okay, kalau kita tengok sini, kita dah tahu dah. Okey, ni stop. Maksudnya kita perlu berhenti. Okey, seterusnya rupa mewakili maklumat secara ilustrasi. Ha, dia tak ada guna terlalu tulisan. Diguna gambar pun kita dah faham dah. Macam ni kan, simbol ni simbol tandas. Kalau macam kita pergi mall, kita nak pergi tandas, kita akan cari simbol ni. Jadi kita tahu dah lah tandas kat mana. Seterusnya adalah representasi gambar alam semula jadi atau objek buatan manusia. Ha, macam tadi tu kan. Kalau simbol tanah runtuh, simbol bahan api dan sebagainya. Kemudian dia berkaitan dengan konsep tertentu. Okay, macam contoh gambar ni, gambar orang tengah membaik pulih jalan. Jadi kalau kita nampak simbol ni dekat atas jalan raya, kita kena berhati-hatilah. Sebab ada jalan sedang dibaik pulih ataupun dinaik taraf di hadapan. Seterusnya, bentuk objek dipermudahkan tetapi masih mengekalkan sifat-sifat asal objek tersebut. Macam kita tengok simbol ni kan. Ha, ni gambar lembu. Jadi kita tahulah kat situ kawasan lembu lalu lalang, kawasan penternakan lembu. Jadi bila kita naik motor ke, kita kena berhati-hatilah. Kemungkinan lembu akan lalu dekat situ. Dan yang terakhir, menyampaikan mesej tanpa sebarang penerangan. Ha, macam cikgu beritahu tadi lah, simbol ni kita tengok je. Macam ni simbol ni kan, simbol buang sampah. Kita dah tengok pun kita dah faham. Kalau dia tak ada penerangan pun kita faham. Buang sampah di dalam tong sampah ataupun kita recycle semula. Okey, itu adalah sebersikit penerangan mengenai ciri-ciri simbol. Jadi, kita akan tengok pula ciri-ciri logo. Alright. Okey, logo ni, ciri-ciri dia apa? Kita tengok yang pertama. Berdasarkan gabungan rupa, bentuk dan juga huruf. Ha, macam logo badminton Malaysia tadi, dia ada gabungan bulu tangkis dan juga tipografi ataupun tulisan lah Persatuan Badminton Malaysia. Seterusnya, gubahan singkatan yang mewakili sesuatu. Macam kalau kita nak buka kedai donat kan. Okey, kita letak ilustrasi donat. Lepas tu dekat bawah tu kita tulislah kedai donat Ali. Jadi kita tahu. Ha, itu adalah kedai donat Ali. Jadi dia mewakili gubahan singkatan yang mewakili sesuatu. Seterusnya adalah boleh mengandungi tulisan dan juga gambar. Kalau macam simbol tadi berbeza. Simbol tadi kalau kita tengok rupa dia pun kita dah tahu dia nak bagi tahu kita apa kan. Kalau macam logo ni, kalau tak ada tulisan, kadang kita tak faham. Jadi dia boleh gabungan antara dua tu, tulisan dan juga gambar. Seterusnya, dia mempunyai kaitan dengan tema dan identiti. Macam kita nak buka bisnes lah. Sama ada kita nak buka bisnes jual krepek ke, kita nak jual ikan ke, donat, kopok leko dan sebagainya. Kita perlu ada tema dan identiti kita sendiri untuk kita hasilkan logo tu supaya orang tahu. Bila tengok logo tu, oh ni kedai Ali ni. Ha, jadi orang akan ambil maklum lah. Orang akan alert dengan benda tu. Seterusnya adalah penggunaannya dapat bertahan lama. Ha, kalau logo ni, kalau kita nak berniaga kan, mestilah kita kena ada logo supaya orang tahu kita berniaga kan. Dan bila kita dah hasilkan logo tu, logo tu bukan untuk digunakan sekejap saja. Dia boleh guna lama. Seterusnya,
Dia menyampaikan mesej merentas bahasa dan bangsa dan yang terakhir ringkas, ringkas jelas dan mudah diingati. Macam logo Petronas, logo Shell kita tengok pun kita sekali tu kita nak dapat tahu itu adalah logo Petropam. Okey, seterusnya. Ha, dah tak ada seterusnya. Kita dah sampai di rumusan pembelajaran. Ha, ingat lagi tak cikgu terangkan apa tadi? Awal tadi kita dah belajar definisi simbol dan juga logo. Kita dah belajar ciri-ciri dan juga jenis simbol dan logo. Okey, yang pertama adalah simbol. Tadi kita dah belajar bahasa simbol kan? Dia bertujuan menyampaikan mesej melalui gambar. Kemudian dia mewakili maklumat secara ilustrasi tanpa menggunakan sebarang tulisan ataupun tipografi. Kemudian simbol ni dia representasi gambar alam semula jadi ataupun objek buatan manusia. Kemudian dia mempunyai konsep bentuk objek yang dipermudahkan dan yang terakhir sekali simbol ni dia tanpa teks penerangan. Jadi kita tengok gambar pun kita dah faham apa yang dia nak sampaikan. Okey, kita tengok pula kepada logo. Jadi, logo ni merupakan gabungan rupa bentuk dan juga huruf. Okey, logo ni dia boleh mengandungi tulisan dan juga gambar. Singkatan gubahan, mempunyai kaitan dengan tema dan juga identiti. Dia bertahan lama, ringkas, jelas dan mudah diingati. Mesejnya merentasi bahasa dan bangsa dan rupa mudah sesuatu objek. Jadi murid-murid, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Have a great day. Thank you everyone.